aku tak masuk kan. Akak ni macam tengah dilamu cinta ke? Boleh pula merajuk pula. Rembat kot ye. Kau merajuk macam aku ni boyfriend kau. Kau juga nak merajuk, merajuk macam tu. Rembat kot ye. Tahu lah. Baju. Ya, aku pergi atas beli beg aku ni je. Suka sangat. Okay, Miss. Sekarang kita dah sampai kat kedai baju yang aku cari. Maksudnya aku kena ubah lah penampilan aku daripada aku. Bukan, aku kena ubah aku punya penampilan. Kau kena ubah cara penampilan aku. Boleh tak boleh? Macam kan sebelum ni aku banyak pakai streetwear betul lah. Tapi kau kena ubah aku, aku pakai semua tu casual. Kan aku kan sebab aku casual aku punya pemakaian macam ni. Aku nak kau ubah, aku jadi macam budak-budak office punya budak. Aku nak kau ubah, kau cari baju yang kau rasa macam sesuai dengan aku untuk pakai. Okay, ini kedai dia, aku tak kisah berapa harga. Tapi kau carikan untuk aku. Aku beri masa kau pilih seorang, aku beri kau masa pergi pilih seorang-seorang. Ya, yeah, tapi sekarang ni kau kena cari baju, boleh tak boleh? Okay, sekarang ni aku beri masa kau untuk cari baju sekarang. Okay, kau tunggu sini. Tak, betul-betul. Ya, yeah, tolong cari baju untuk aku. Okay, sekarang ni sebenarnya tak ada pun konten baju. Sebenar-benarnya lah, sejujur-jujur tak ada. Kau tu tak konten apa? Saya nak surprise dia mikrofon. Kalau kau pasal, dia pernah dengar duduk kat dalam live. Yang saya pun cakap sendiri dalam live. Dia punya mic waktu dia buat mikrofon tentang dia pasal kocon tu. Yang kami buat video kat kocon tu kan tak boleh post. Sebab kan tak ada suara, betul tak? Suara tak ada semua benda. Saya nak pergi dekat DJI punya tempat. Saya nak beli mikrofon. Okay? Sebab Saya bawa. Ya Allah, kad saya tak bawa. Boleh-boleh kot guna nama ikut bank. Saya tak bawa kad lah, boleh ke? Saya dah pakai beli DJI. Okay, kita beli pergi tempat DJI mikrofon. Kita beli barang dia. And then, kita buat surprise dia untuk mic baru untuk Mimi. Okay, let's go. Saya kena cepat ni sebab apa? Dia tengah cari baju semua benda. Nak tak nak saya kena cari kedai DJI tu sekarang juga. Sebab saya tak tahu DJI tu kat mana. Saya rasa dekat bahagian depan ni. Tapi nampak tak saya berjalan? Bergegas gila ni sekarang. Ni masalahnya. Benda tu tak penting pun untuk saya. Untuk saya mikrofon tak penting lah. Tapi dia tu penting sebab dia nak guna dua mikrofon semua benda. Tapi benda tu tak salah untuk saya pinjam juga nanti. Betulnya untuk sama-sama guna. Tapi more untuk ni saya hadiahkan untuk dia lah. More tu. Okay? Okay, now kita dah sampai DJI. Lepas tu DJI. DJI tu. Dia call. Hello? Ya? Yeah. Tak, engkau call aku cakap. Sekejap. Aku kat tandas ni sekejap. Aku sakit perut. Aku kat tandas tepi ni je. Aku dalam tandas ni. Sekejaplah, aku sakit perut. Set lah. Macam tiba-tiba je kau ni. Sekejaplah, aku sakit perut ni. Sekejap. Bubur dalam tandas. Aku pun tak tahu. Aku pun tak pandai menipu sangat. Aku pun hembus je lah. Ganggu. Saya nak DJI mikrofon. Saya nak dua. Saya nak terus ambil. Kita tengah tunggu staff dia dulu. Kita tengah tunggu staff semua benda. Ada. Tapi kalau yang ni connect dengan phone macam boleh kan? Boleh. Dia ada beli adapter dia kan? Dia dah ada. Dah ada dah ni. Lah ini dengan type C je boleh guna. Okey. Berapa? Itu apa tu? Helikopter. Helikopter. Okay, abang ni pandai main ah abang ni. Kita tengok abang ni. Bo boleh jadi geng saya bang, DJI. Bo boleh geng saya, DJI punya geng. Saya pakai DJI ke? Tapi saya DJI, DJI Pocket lah. Apa nombor? Okay, dan beli dan apa semua benda. Tak dan eh, bagi saya. Okay, dah siap. Now saya nak pergi balik ke tempat asal. Okay, now saya dah beli ni. Saya nak, macam mana saya nak buat sekarang ni? Saya nak buat macam mana ni sekarang? Saya nak bagi. Kau tolong saya. Sekarang ni saya nak buat macam mana? Ya Allah. Pula yang teruja pula. Bukan aku, dia girlfriend aku. Boleh kalau teruja. Bukan, saya nak hadir-hadir mic je. Sebab kan mic ni problem. Mic ni memang. Macam mana aku nak buat fikir kan? Fikir. Aku kena beli. Yes. Dah jumpa. Kita beli beg ni. On tak on? Kita beli beg ni. Akak, bagi saya beg boleh? Saya nak beg tu, akak letak benda ni dalam ni. Dalam beg tu. Boleh tak? Saya nak beg mana eh?
Bismillah. Awak bagi ni kat saya. Lepas tu letak kat dalam ni. Letak. Boleh, boleh, boleh letak dalam ni. Buka, buka ni. Buka zip dia, akak buka zip. Lepas tu letak dalam. Zip, zip, buka. Astagfirullahaladzim. Kenapa akak mengucap? Lagi cakap. Akak lagi cakap dengan apa? Orang bawah. Yo, akak tengah bercakap telefon. Ni akak, akak buanglah tu. Buang ni, buang ni. Buang ni, buang semua ni, saya turut bayar. Ni. Akak ada QR. QR ada sebab saya tak ada. Okay, okay. Akak masuk kan? Akak ni macam tengah dilambung cinta ke? Boleh, akak masuklah ke cepat akak. Saya dah cepat. Ya, akak masukkan, masukkan. Lepaskan masuk. Akak, ya Allah, akak saya ni dah nak cepat. Akak boleh belajar bergurau pula. Sini, 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 sini. Udah, ha? Ajak bergurau pula dia bergurau ni. Okay, dah settle kau, dah settle. Okay, bagi saya QR kat akak. Akak bagi saya bayar kak, bagi saya bayar kak. Akak jangan buat saya marah kak. Akak jangan buat saya marah kak. Saya tengah tengah rushing gila ni kakak. Baru 2 minit lagi. Hello Mi. Agak nak cepat je. Jap, jap, aku beli beg ni sat. Ha? Beli beg ni sat. Ha, tak pernah pernah ha, dia buat lambat sini, tak pernah pernah ha. Aku beli beg sat. Oh, datang mesti tu. Jap, jap, aku datang. Sat, 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 sat. Akak daripada tadi gelak, 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 gelak. Dah, saya gerak dulu. Terima kasih. Tak lagi. Minta maaf saya silap. Bye. Assalamualaikum. Boleh kot macam ni. Okay. Jom pergi dekat Mimi. Kita acah-acah tengok baju pula sebelum. Okay. Let's go. Kita kena pergi dekat dia. Dia mesti bising ni. Mesti bising-bising gila. Sebab saya beli mic ni. Mic pun. Saya beli memang lah. Harga dia macam tu. Tapi ni macam. Saya nak hargailah dia. Betul tak? Sebab apa? Sebab. More tu saya naik pun. Mostly pun. Tak adalah. Macam ni dia pun antara penyebab saya naik terlampau tinggi semua benda. Saya just bagilah yang ni. Yang better mikrofon supaya dia lebih semangat nak buat konten. Sebab apa konten dia pun yang menarik-menarik semua benda. Okey lah, benda-benda macam tu. Jom kita pergi acah-acah. Tak boleh lah cari tempat lain. Bukan masalah lama sebab. Sini aku dah jumpa suka baju ni. Mimi. Ni baju ni Mimi. Boleh pula merajuk pula. Rembat kot ni. Kau merajuk macam aku ni boyfriend kau. Kau juga merajuk, merajuk macam tu. Rembat kot ni. Tahu lah. Hei. Kau juga nak merajuk kan. Sampai aku marah. Bila marah aku kentut. Cepatlah ni. Baju. Dah lambat. Dah habis ni. Ya, aku pergi atas beli beg aku ni je. Tu aku nampak beg ni. Aku nak beli beg ni. Cepatlah. Aku nak beli baju tu. Ada baju tu lawa. Casual tu. Aku nak beli cepat. Eh, aku pula yang serabut pula. Sikit-sikit maju, sikit-sikit maju. Eh lah kalau kau tu, aku panggil kau sayang ke baby ke. Kau nak maju-maju macam tu. Aku panggil aku kau pun kau. Maju pula banyak orang. Nak bagi mikrofon ke kau. Maju. Aku bukan nak beli pun. Aku bukan nak beli pun. Kalau beli kau rembat pun kau tahu lah. Nak beli pun. Eh, hang ni buat sidai aku lama-lama no. Aku ni ni membosan. Dia duduk sorang-sorang no itu. Eh, baju ni cantik tak baju ni? Ha, aku nak beli baju ni. Aku pula yang tengah stres pula. Gerang pula aku. Separuh, separuh, separuh. Your shirt, separuh, separuh. Betul tak separuh? Betul? I'm right? Your shirt kan? Yeah, I'm always wearing your shirt. Because I'm support separuh. You should be episode. Huh? Jadi kalau benda-benda yang baik ni selalu macam ni lah. Bila orang yang ada iman, iman yang kukuh, macam ni lah. Selalu ada ujian yang mendatang. Macam mana hidup kan kau orang ni agak sedar ni. Kita kena terus hadap. Sebab apa? Orang yang lari pada masalah adalah orang yang rugi. Betul kakak eh? Okay. Okay, jom kita balik. Terima kasih. Sama-sama. Sama. Okay, Nafsi dah beli. Nafsi nak agak balik pula. Mana Mimi ni? Rembat lagi lah. Orang suka beli baju dia pula belah-belah macam tu. Okay, now kita orang dah nak balik. Pergi rumah Riz. Sebenarnya aku tak tahu. Lupa, lupa. Ah, lepas tu daripada api. Salah, Riz bagi syarat salah. Ah, dekat aku dia tak beritahu. Waktu bila? Oh, waktu aku lupa. Yeah. Alam-alam waktu ni ada. Maksudnya kita orang pun nak gerak pergi rumah Riz terus lah. Macam tu. Meh, kita dah habis dah untuk tu.
kita orang dah habis semua benda kat sini. Mimi kat sini, Mimi. Mimi, ni untuk kau. Ada apa-apa? Tak ada. Sumpah demi Allah, tak prank. Tak ada apa, tak prank. Tak ada benda-benda dengan teguk ke apa benda rembat kat yang. Tak apa. Benda tu. Wee. Cepatlah ambil. Sibuk pun buat drama lah kau. iPhone tu. Cepat keluar. Tak boleh, maksudnya letak nama aku. Kau zip lah buka elok-elok. Keluarkan zip betul-betul tu. Takkan benda pun nak disuruh, nak diajar. Suka sakit. Ish kan. Tak tahan beli dekat hang. Tak, memang sumpah tak. Sumpah demi Allah tak hang. Ya, DJI. Mikrofon. Ini mikrofon bukan yang benda panjang tu. Mikrofon yang kau nak kan? Betul lah. Apa hang dah bagi bodoh-bodoh hang pula. Tu mikrofon. Mikrofon ni lebih better daripada mikrofon hang tu. Oh, sebab kau sebab aku sebab kau bukan DJI nah, macam aku. Murah ke? Mana boleh bagi tahu. Okey, kau pakai tu lagi pun. Apa? Duit okay, tadi hampir kedai tu di baju tu hang hampir beli ni kan. Aku beli menatan tu lah. Aku menatan tu untuk engkau lagi pun sebab rezeki aku pun datang banyak daripada engkau. Aku semua benda dan aku bagilah hadiah ni. Maksud kau tak banyak engkau. Bantu aku. Dah ambil lah mikrofon tu. Okey, tapi nanti kalau aku nak pinjam kau bagilah. Kalau aku nak pinjam ke buat kalau aku tak guna aku nak guna dua mic ke apa ke, aku boleh pinjam kau punya. Boleh tak kat sini? Aku nak tanya kau boleh tak? Boleh. Kenapa tadi kau berubah? Berubah? Berubah maksudnya? Mana muka hang? Bila? Kat mana? Masuk kau tahan nak pun orang tinggi aku kat beli baju tadi. Oh, sebab aku nak pergi sini lah nak beli ni. Sebab DJI tu jauh kat belah atas hujung. Hantar aku tak tahu nanti kena kodik. Saya cari baju yang kau boleh. Saya cakap, oh, yang ada ni je. Saya cakap, mana kau? Saya kata, untuk siapa eh? Untuk ni, boyfriend saya. Boyfriend kepala kotak kau. Kau cakap boyfriend. Boyfriend, mana boyfriend awak? Boyfriend saya suka hilang. Dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Maksudnya macam waktu dia perlu je dia ada. Ada. Pala. Hebat kot dia. Macam. Kenapa? Suka. Oh, aku tak buat ayat matang. Bila masa aku menangis, aku hebat ni. Tak ada masa aku nak menangis. Semua orang. Tak tu, kau guna mikrofon tu elok. Tak lama kan? Tak lama. Bye. Thank you. Hei, hebat kot dia. Thank you, thank you. Acah je. Dah, aku nak kena balik. Tak tahu, aku ada cantik. Cantik tak? Tak cantik langsung. Cantik. Tak cantik langsung. Cantik macam ni. Boleh tak kau jangan cakap cantik? Kau cakap biasa-biasa ke? Cakap kasar-kasar. Bu, jangan buat suara macam tu geli. Rembat ni, ha. Aku cakap macam ni ke cakap menyembah? Haa, yang tu. Cakap biasa-biasa lah. Kau sweet ke macam ni, bengok? Ya, yeah, sweet. Bukan aku stress dengan orang tu. So, aku jadi macam budak-budak. Kau nak faham? Bukan stress suka macam tu. Kau tahu tak? Aku suka macam ni lah. Aku akan layan kau. Maksudku, aku suka dekat hang. Bukan suka segala. Maksudku, bukan suka cinta. Maksudku, aku suka ke cara layanan hang dekat aku. Mati lah. Rembat lah. Dah aku nak ingat nak outro. Betul lah bodoh tu ni. Okay, korang. Tak payah dengar benda-benda tu. Sebab saya tak nak cakap, saya tak nak dengar benda-benda macam tu. Dan itu sahaja untuk konten kali ni. Kalau sorry kalau konten kali ni tak apa-apa ke, konten saya tak proper sangat. Sebab tadi saya betul-betul rushing sangat. Benda ni tak ada set up, tak ada apa. Saya terus macam inevitably nak buat. Dan sebab apa, sebabkan Mimi juga saya boleh grow nama. Sebab apa, saya kan budak baru di semua benda. Before this, still ada nama. Tapi bila saya dengan Mimi ni, Mimi punya penangan ni macam bila saya tengok orang suka saya dengan Mimi, karakter saya dengan Mimi. Maksudnya macam saya okay, appreciate sangat kepada kami, fans semua benda saya. So macam appreciate sangat-sangat. And then apa salahnya saya bagi something like untuk kegunaan Mimi juga, untuk dibuat content selalu untuk fans-fans dia, untuk supporter-supporter dia semua benda. Macam tu. Okay, cuma untuk wish saya agar relationship saya dengan Mimi as a friend, as a friendship, as a best friend, hope always go and never end like that. Okay, jumpa di hari waktu dari konten. I love you.